Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan, kembali lagi bersama saya Rayan Arko dan sahabat saya Gus Dir ya. Ya, hari ini seperti biasa kita akan membacakan 3 berita ya Bang. Ya. Ini agak ngeri-ngeri lah ini untuk yang pertama, ya. Yang kedua ya kan Bang. Ya. Mungkin langsung saja ini. Ya, tadi produser kita memberi judul mantan suami tusuk pacar mantan istri. Aku pertama membacanya agak lama aku baca. Gimana mencernanya ya? Gimana nih ya? Ini sama kayak suamiku anakku. Yo, suamiku ayah dari anakku. Anakku lah, gitu ya. Lah. Agak membingungkan ya. Ala-ala sinetron. Orang tuaku bukan nenek anakku. Iya, kayak gitu. Cuma memang ini tragis nih. Tragis. Ya, jadi karena cemburu buta. Ini Iken Purwendi, 42 tahun, Purpendi. Ditusuk oleh Indra Maheda Arhab alias Iin. Atau Iin, bukan Solihin ya. Bukan. Itu apa kita tuh? Bos kita. Jadi Indra Maheda Arhab alias Iin 37 tahun ini menusuk dari arah belakang ya. Tapi menembus ke jantung katanya, Bang. Menembus ke jantung. Ini Iken Purpendi ini pekerja proyek jalan tol. Nah, jadi dia tewas di jalan TKP-nya di Jalan Ahmad Yani lingkungan 7 Kelurahan Kuala Bingai Stabat, Kabupaten Langkat. Nah, jadi kejadiannya sekitar kemarin pagi polisi dan videonya sempat viral kan, karena ketika setelah kejadian beredar video bahwasanya korban sempat ditusuk lalu jatuh gitu. Terekam CCTV. Mungkin kita lihat videonya dulu ya. Kejadian pada hari Senin tanggal 29 November 2022 sekira pukul 10 pagi di Jalan Ahmad Yani Kuala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. Untuk korban nama Iken Purpendi, umur 42 tahun. Pekerjaan adalah pekerja jalan tol, ya, pekerja jalan tol. Alamatnya Sawiran Desa Dawuhan, Sengon, Kecamatan Purwodadi, Jawa Timur. Untuk pelaku atas nama Indra Maheda Harap atau Iin alias Iin. Ya. Kemudian barang bukti, ini rekan-rekan bisa lihat di meja barang bukti, yaitu ada satu buah gagang parang kayu ya, ini yang digunakan korban pada saat melakukan membela diri setelah dilakukan penusukan oleh pelaku. Ini yang digunakan oleh pelaku atas nama Indra Maheda Harahap alias Iin. Nah, itu tadi video dari pemaparan Kapolres Langkat ya, Bang. Jadi si korban ini punya hubungannya, hubungan dekat lah mulai sama PDKT, mulai PDKT sama mantan istrinya Iin ini. Jadi oleh Iin ditanya, kau ada hubungan apa sama dia? Kenapa kau tanya gitu? Jadi ya, sama gitu, kan? kok sibuk kali kau nanya-nanya gitu ya. Gitu, ya kan? Nah, apa rupanya kenapa kali kau tanya-tanya? Iya. Memang Pak Iken ini mendiang pun maunya apa ya, cepat tersulut emosi mungkin ya. Ya harusnya biasa aja lah ya, biasa lah kita bertamu kan, gitu kan. Ya, kan Bang mantan suaminya ya oke kenalin gitu ya kan Bang, saya Ken gitu kan. Ini nyolot juga barangkali mungkin terpengaruh dengan kan biasa kalau orang menjalin hubungan kan kalau misalnya mantannya pasangan ya, curhat ke iya kan ini Bang mantan suamiku, oh ya udah nanti aku mungkin jadi pahlawan lah istilahnya ya. Nah, jadi, ngapain kok tanya-tanya aku? Gak perlu kok tanya. Sumur main katanya kan. Nah, ini pengakuan Indra. Kata Indra. Karena cuma dia yang hidup kan. Karena dia yang hidup. Nah, tapi apa ini bisa masuk
pembunuhan berencana nih. Nah, itu sebenarnya yang perlu didalami lagi karena pisau itu sudah dibawanya. Sudah dibawanya dari iya. dari rumah, rumah kan disimpannya dalam tas. Lalu, dan tasnya itu disimpannya di rumah mantan istrinya. Iya. Berarti masih sering bertamu ini Pak Iin. Pak Iin ini makanya. Ya. Makanya. Modusnya pagi sebelum kejadian betulkan lingkar. Lingkar kereta. Jadi jadi kebetulan kan mantan mertua Pak Iin ini buka bengkel. Jadi Pak bisa gitu ya. Kayak enggak ada segan-segannya gitu ya. Pak betulkanlah lingkar ini tuh ya. Padahal udah enggak padahal sudah tidak punya hubungan lagi ya. Tapi masih, itu ya? Mungkin bentuk silaturahmi, silaturahmi lah ya. Kita menganggapnya sebagai hal positif tapi perbuatannya berujung negatif gitu. Mungkin kita tanya ke reporter kita Bung Anil yang kemarin sempat ke lokasi. Selamat sore Bung Anil. Selamat sore Bang Arai, Bang Agus. Ya, ini gimana ini? Kemarin kan setelah kejadian kabarnya Iin ini sempat melarikan diri begitu ya. Silakan Anil, gimana dia? Baik Bang, jadi sebelumnya itu Polres Tabes bersama Dinas Kesehatan Polda Sumut begitu juga dengan anggota Polres Tabes melakukan penangkapan pelaku pembunuhan yang bernama Indra Maheda Harahap yang menewaskan salah seorang karyawan proyek pembangunan jalan tol yaitu Iken Purpendi di Jalan Ahmad Yani lingkungan 7 Kelurahan Kuala Bingi Kecamatan Tabes Kabupaten Langkat pada Senin pagi semalam Bang. Jadi pelaku ini diamankan lebih kurang 10 jam dari waktu yang pada saat kejadian. Jadi pelaku ini diamankan di daerah Medan Marelan tepat pada pukul 20.30 ya. Setengah 9 malam Senin 28 November 2022. Itu di mana nih di ditangkap nih? Apakah di tempat persembunyiannya atau sedang jalan atau gimana? Iya Bang, benar. Jadi dia di sana itu ada menyinggahi Bang tempat persembunyiannya yang berada di daerah Pasar Marelan Bang. Dan ada kemungkinan kayaknya ia akan lari ke luar kota seperti itu, tapi karena pada saat itu langkahnya itu berhenti di Pasar 5 Marelan Bang, seperti itu Bang. Berarti upaya pelariannya sudah diketahui polisi begitu kira-kira ya? Iya benar Bang. Jadi kalau menurut Nil, ya Bang, si Iin ini apakah warga asli Langkat atau memang dia mungkin warga Medan tapi menikah di sana gitu? Untuk pelaku sendiri itu memang asli warga Langkat Bang. Oh. Di Kelurahan Perdamaian Kecamatan Setabat juga gitu Bang. Cuman korban ini memang sebelumnya kita informasikan korban itu tempat tinggal memang tidak jauh dari lokasi kejadian. Namun tadi data yang kita peroleh dari pihak kepolisian bahwasanya korban Iken Purpendi ini merupakan warga desa Dauhan Sengon, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Bang. Jadi beliau ini bukan asli orang Sumatera Utara, Bang. Iya. Karena dari namanya kan sudah ketahuan Iken, ya. Iken Purpendi. Ya. Dia pekerja proyek di situ, Nil. Maksudnya pekerja proyek yang ikut berpindah-pindah bersama proyeknya atau gimana, Nil? Ya, Bang. Memang beliau ini merupakan salah seorang pekerja proyek pintu tol di daerah dekat ke Sabat sendiri dan beliau ini merupakan karyawan dari pihak ketiga Bang dari yang bekerja seperti yang kita ketahui belakangan ini memang proyek tol sendiri itu dinaungi atau di apa ya pekerjaannya itu dilakukan oleh PT HKI tapi beliau ini bukanlah karyawan dari PT HKI Bang tapi karyawan dari pihak ketiga seperti itu Bang. Outsourcing lah ya. Iya. Iya. Nil, apa kita sudah dapat informasi ini hubungan antara Iin dengan istrinya ini bagaimana? Sudah cerai, nih? Sudah cerai ya? Kapan cerainya kira-kira? Setahun kayaknya. Setahun ya? Baik Bang. Kok tahu? Baik Bang. Jangan orang ketiga juga. Menurut ketawanya. Pengakuan mantan mertua pelaku itu Iin. Oh, ya. Pak Salimuddin. Pak Salimuddin ya. Tukang selling, ya. Selling ya. Selling car ya. Jadi pelaku dengan istri mantan istrinya itu sudah pisah sejak 1 tahun yang lalu. Namun tadi saat melakukan press release kita sempat kembali menanyai kepada pelaku, cuman pelaku mengaku dia baru berpisah itu 5 bulan yang lalu Bang. Jadi yang 7 bulan memang, ngapain? Jadi memang Bang tadi sempat kita tanyakan juga Bang terkait beliau ini
maksudnya selama sebelumnya itu sempat kita singgung juga, memang beberapa informasi yang kita terima di lapangan, beliau sempat ditahan juga kasus. Karena info yang kita terima memang pada saat itu diduga pelaku ini ya? Merupakan mantan narapidana itu narkotika. Namun saat kita tanya tadi, dia sempat tidak mengatakan bahwasanya dia mantan narapidana, tapi salah seorang personel Polres Langkat tadi mengatakan rupanya ia memang ia merupakan mantan narapidana yang sudah bebas sejak 4 tahun yang lalu menurut pengakuan pelaku, Bang, seperti itu. Kasusnya apa nih? Bongkar rumah. Kasusnya itu bongkar rumah. Pencurian, Bang. Pencurian bongkar rumah, Bang. Tiga enam tiga pemain. Lama ya. Lama juga Pak ini nih. Ini dari apanya biasa masuk-masuk jendela nih kayaknya. Iya. Merusak ya, citra nama sempat... Iin ini sebenarnya. Gimana? Mungkin tadi sempat Bang Are dan Bang Agus sedikit informasi juga, Bang, sempat Abang sini soal dugaan pembunuhan perencana, Bang, seperti itu. Jadi kita tadi coba menanyakan juga, Bang, dari mana asal pisau, Bang, yang dibawa oleh pelaku seperti itu. Cuman tadi dia sempat coba tidak mengungkapkan hal fakta yang sebenarnya gitu. Karena tadi coba dibantu dengan polisi, memang pisau itu sudah dibawa dari rumahnya, Bang, yang diletakkan dalam tas yang ia bawa ke rumah mantan istrinya. Tapi dia berulang kali tadi saat ditanyai bahwasanya pisau itu diambil dari dalam rumah mantan istrinya, Bang. Seperti itu. Makanya tadi sempat ada perdebatan juga untuk pisau itu berasal dari mana, tapi setelah diulang-ulang memang dia mengaku pisau itu telah dibawanya, Bang, dari rumahnya, Bang. Berarti dia masih, walaupun dalam status sudah tidak lagi merupakan suami istri, masih sering bertandang, Nil. Berkunjung lah ya. Karena ada anak barangkali ya, Nil, alasannya. Menurut informasi dia, karena ada anaknya, Bang, dari istrinya, Bang, mantan istrinya ini. Jadi dia berkunjung. Begitu ya. Jadi pun bukan, dia sempat membantah, katanya bukan hanya karena kecemburuan tadi, Bang. Dia mengaku karena percekcokan yang dimana pada saat itu korban diduga menantang pelaku saat ditegur oleh pelaku gitu. Jadi menurut pengakuan dia tadi ditantang oleh korban itu dengan menuturkan bahasa, ngapain kau nanya-nanya aku? Karena pada saat itu pelaku menanyai korban saat berada di dalam rumah mantan istrinya ini gitu. Jadi saat ditanya seperti itu, korban merasa keberatan menurut pengakuan pelaku, sehingga jadi peributan keduanya, Pak. Dan dia langsung mengambil tanya-tanyanya orang. Langsung dia ngambil pisau dan langsung lompat tadi pengakuannya mengarah ke belakang punggungnya dan menusuk di bagian punggung sebelah kiri hingga tembus ke jantung, Pak. Jadi menurut keterangan Kapolres tadi itu pisau lebih kurang panjangnya 30 cm, namun yang masuk ke dalam tubuhnya itu 18 cm, Bang, sehingga menembus ke jantung. 18 cm, berarti panjang lah. Berarti bukan pisau dapur nih kayaknya ya? Bukan pisau dapur, Bang. Pisaunya itu macam kayak belati panjang gitu, Bang. Bukan berarti sudah disiapkan, ya kan? Ya, bukan pisau yang memang digunakan untuk sehari-hari. Iya, kalau memang ngambil dari dapur ya bentuknya pisau dapur kan. Nah, mengenai si korban sendiri, Nir, Purpendi ini memang betul ada hubungan dengan istrinya kah? Mantan istrinya. Iya, menurut pengakuan dari mantan mertua pelaku itu memang sedang dalam PDKT ya, lah ya. Bang, seperti itu ada hubungan, Bang, keduanya. Oke, oke. Baik. Oke, Nil, barangkali nanti bisa di follow up lebih lanjut seperti apa. Ini kan korban katanya warga Jawa Timur, apakah dikirim ke sana atau seperti apa kan gitu. Apakah dimakamkan di sini? Barangkali itu saja, Nil. Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali, Nil. Siap, selamat sore, Bang Aray, Bang Agus. Ya. Nah, itu. Jadi gitu, Bang. Ternyata bahaya memang kalau nanya-nanya. Tapi sebenarnya ini marwah juga. Dia enggak mau dia. Aku bukan karena cemburu kan gitu. Iya. Istilahnya kan gitu bahasanya. Karena dia yang kreatif kan gitu. Kenapa kok tanya aku enggak survei gitu ya? Iya kan gitu kan. Kalau dibilang cemburu kan marwah dia juga. Kan tapi gitu. Kenapa dia bawa pisau? Kan itu itu ya, ininya betul. Kan pertanyaannya berarti sebelum kejadian ini sudah ada kejadian-kejadian sebelumnya.
Kalau lah dia hanya mau membetulkan lingkar, ngapain bawa pisau, ya kan? Bawa martil biasanya kan? Atau bawa duit lah. Bawa duit lah. Gitu. Siram mantan mertua kan gitu kan? Pak ini ada skin. Ada skin ya. Gitu, iya biasanya gitu. Masa bawa pisau? Berarti sebelumnya ini kita juga ada rentetan gesekan sebelumnya. Lah ya. Ya, pasti gitulah sama mantan kan, mantan istri pula lagi kan. Tengok dari jauh, siapa ini kan itu? Gitu baru kan? Nih kayaknya berani kan? Kali berani kali nih katanya harus mengisi dulu lah datang kawan itu. Pun ya apa kau nanya. Iya gitu. Aduh inilah yang ngeri sebenarnya ya. Iya, nggak bisa kayak Mas Anang dan Raul Lemos ya. Iya, Legowo kan gitu ya. Kalau memang apa udah iya, gitu ya kan. Iya kan? Mungkin masih ada sisa-sisa rasa. Mungkin. Sepertinya. Nama boleh lupa, iya, rasa lupa. Rasa masih teringat iya kan? Aja iya, ya kan. Ingat nama, lupa nama, ingat rasa. Apa? Lali rupane eleng rasanya. Rasanya kan gitu iya. Kan. Kalau kalau nikmat beritahu teman Anda. Itu rumah makan itu ya. Itu rumah makan. Rumah makan itu. Oke. Iya, oke. Kita akan kita lanjutkan berita ke berita kedua. Ma, ini lebih apalagi bombastis ya. Lebih bombastis mengerikan sebenarnya. Aku enggak habis pikir juga waktu pertama membaca. Sama, ini. Ya kan? Ketika lihat, "Oh, ini pembacokan." Oke. Okay. Terus kita baca dalamnya kan. Mm-mm. Korban ternyata masih berusia SMP. 13 tahun. Iya. SMP kelas 1. Maksudnya apa sih? Apa gitu ya? Masalah anak umur 13 tahun sampai dibacok gitu loh. Iya kan? Iya. Betul. Aku teringat waktu 13 tahun pas aku 13 iya. tahun itu masalah paling berat itu curi mangga tetangga. Lah, iya. Atau curi bola dulu kami sering. Ya kan? Atau misalnya main bola mecahkan kaca rumah iya, orang. Habis gitu lari kan? Iya. Lari datang lah yang punya kan? Yang punya kaca. Datang Imam pecah, Awak ke rumah gitu, ya kan? Ya kan? Wow, ya, kak betul. Ini ada kak oh, ini betul, awal di toko ya kan iya, betul. Mencari itu kaca orang kan, kan gitu bang, gitu kan iya, betul. Ini kok ini sampai, sampai bacok gitu. Makanya makin ngeri sebenarnya iya. Apa masalahnya ini perlu telaah lebih lanjut ini kejadiannya di mana ini bang ya kejadiannya sampai lupa kita ya gitu itu ini di kecamatan Medan Labuhan ini Labuhan. Kawasan Simpang Aloha jadi korban bernama Wahyuda 13 tahun ini warga lingkungan 9 Kecamatan Medan Labuhan Simpang Aloha. Jadi kejadian ini Sabtu malam jam 8. Jadi ketika itu korban bersama dua kawannya sedang jalan-jalan di seputaran di taman pabrik ya? Kertas ya Taman Maharani. Aku kalau Maharani itu agak-agak kayak apa ya kepak-kepak saja. Iya. Nah, jadi tiba-tiba itu dari arah Belawan menuju Medan, itu datang kereta, sepeda motor, dua orang berboncengan. Katanya sudah lebih dewasa dari mereka gitu. Abang-abangan lah. Ya, itu membawa senjata tajam. Langsung menghampiri mereka dan tanpa bicara apa-apa langsung tebas kena tangan si Wahyuda. Hampir putus katanya, ya. Katanya iya. Nah, ini ngeri-ngeri sebenarnya. Jadi dan di Belawan ini apa ya? Kawasan Labuan ini banyak juga sebenarnya ada beberapa kasus yang belum terungkap. Salah satunya yang kakak beradik mahasiswi UMSU itu kan sampai sekarang iya, belum ya. Enggak juga ini yang mungkin dicopet. Iya, dijambret. Kan? Ini kayaknya mungkin berat terungkap. Berat. Ya kan? Makanya ini agak ngeri. Mungkin ini kita lihat dulu ada kita videonya. Ada videonya, wawancara ada videonya ya. Dengan orang tua korban. Korban. Itu dia ketika dia kan lagi pulang dia ke rumah katanya. Tiba-tiba datang orang berkereta, tiba-tiba udah langsung bacok gitu aja, saya mana tahu apa lagi tidak gitu aja. Anak ibu dari mana? Dari pulang Taman Marani main. Main bu. Iya, jam berapa kejadian ibu? Jam 8 malam pak. Jam 8 malam iya. Ya. Setelah itu bu, kondisi anak ibu ini kayak gimana tangannya bu? Gini lah, maksudnya kami minta pertolongan sama tetangga lah, menjem kereta ya kan. Ya lah,
diboncengin masuk pertama di D5 rupanya nggak bisa mitra medika, nggak bisa juga dari mitra medika kemari langsung. Anak ibu kenal sama pelaku pembacokan itu? Oh, nggak kenal ya pak, nggak kenal. Kalau dari keterangan anak ibu, berapa orang itu? Satu kereta aja, hanya dua orang lah. Satu kereta aja? Ah, hanya dua orang dia bonceng. Kalau dari perawakannya lebih dewasa dari si Yuda atau gimana? Nah, awaknya juga, ada sebaya Yuda, nggak ada, abang-abang mak katanya. Abang-abang. Itu dari mana bu keretanya? Dari Belawan mau ke Medan. Dari Belawan ke Medan. Kalau yang Belawan itu, gini juga. Nah itu ya bang, ngeri ya memang ya zaman sekarang ini ya. Kemarin tawuran ya, meninggal ya. Tapi tawuran itu katanya ada hubungan sama geng motor juga katanya. Iya ya, berafiliasi ya. Berafiliasi antara pelaku dan korban sama-sama katanya. Mungkin pernah terlibat gesekan ya. Iya. Ngeri. Makanya ngeri, aku pun ngeri sebenarnya. Kok bisa gitu? Kemarin di Asahan juga anak SMP. Ya itu gara-gara. Kalau itu lebih memang lebih unik sebenarnya. Unik, ya. Jadi ceritanya dia punya pacar, pacarnya ngeluh, bang aku sering dikatai pendek gitu. Pacarnya marah, ditebasnya coba. Ngeri kan, tebelah kepala anak perempuan coba itu. Makanya gitu kan? Ih coba lah, makanya kan ngeri kan sebenarnya. Harusnya kan bilang. Yang pendek itu banyak yang cantik iya, loh, kan gitu kan? Gitu. Ataupun kalau dia marah didateng, kau jangan gitulah, ya kan? Kayak kita SMP kan biasa, istilahnya labrak lah gitu, kan labrak gitu kan? Aja, gitu kan? Ini kok main ngeri ya, anak-anak sekarang iya, ini. Bilang aku nggak apa-apa kok pendek, penting aku cantik. Oh, kan gitu bisa iya, aja betul, kan? Betul. Aku kayak Prilly misalnya katanya kan? Aku Yuni Sahara, Lisa, bisa kan? Wah main baca astaga. Iya, tidak kita. Tapi kita belum tahu ini apa penyebabnya ya? Mungkin reporter kita udah ada informasi lebih lanjut. Ada Aprianto sana. Halo Aprianto. Aprianto dalam bola. Selamat sore, Aprianto. Selamat sore. Selamat sore Bang Arai dan Bang Agus. Ya, ya. Ini Aprianto, ini kan peristiwanya terjadi pada Sabtu malam begitu, kira-kira malam Minggu lah ini kejadiannya. Kalau dari keterangan polisi sudah seperti apa Aprianto? Apakah pihak korban sudah melapor atau seperti apa? Silakan. Ya, Bang, dari keterangan polisi tadi saya tanya ke Kanit Reskrim Polsek Medan Labuan, Bapak Ibtu Agus Purnomo, dia mengatakan kasus ini sudah dilaporkan dan sudah dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi. Namun untuk dari korban belum bisa diminta keterangan banyak, Bang, karena korban hanya berbicara sedikit aja, Bang. Dia hanya mau berbicara dengan orang yang dikenal saja, Bang. Berarti hanya kepada keluarga begitu kira-kira ya? Iya. Iya, Bang. Hanya sama keluarga aja yang anak itu mau ngomong. Kalau menurut pengakuannya, dia pernah terlibat masalah nggak? Misalnya sebelumnya pernah adu mulut mungkin dengan siapa gitu? Kalau dari cerita anak itu tadi singkat, dia nggak pernah ada keributan sama sekali sebelumnya, Bang. Dan dia tidak pernah ikut-ikut dalam geng motor atau tawuran. Dia kemarin itu hanya sedang bermalam mingguan di Taman Maharani itu, Bang. Dan hendak pulang, tiba-tiba datang pengendara sepeda motor yang berbonceng dua, langsung menepuk dia, Bang, di tangan kiri. Terus setelah kejadian, kabarnya sempat ditolak dua rumah sakit katanya ya, Aprianto ya? Iya, Bang, sempat ditolak karena posisi tangannya, bagian tulangnya udah patah, Bang. Oh, dan my tadi, God. Dan tadi pun informasi dari ibunya, Bu Yana, bahwa korban sudah dibawa ke Pringadi untuk dilakukan operasi, Bang. Karena di Maktab Diska pun tidak ada untuk ahli tulang, Bang. Berarti pakai parang ya, kemungkinan ya bisa jadi Apri ya pakai parang ya, karena itu tebasannya sangat kuat kan? Iya. Berarti kena ke tulang, sepertinya pakai senjata tajam yang agak besar nih. Dari kata anak itu, Bang, bahwa senjata yang digunakan itu cukup panjang memang, Bang. Dan sekali tebas langsung kena ke tangan dan langsung patah, Bang. Semacam samurai parang, berarti ya. Parang ya? Atau kelewang samurai lah. Iya. Kalau dari keterangan polisi apa toh? Apakah misalnya sudah ada tanda-tanda atau misalnya mereka ada atau di sekitar lokasi ada CCTV yang sudah disita atau gimana gitu? Kalau dari polisi, Bang, tadi tidak ada menyebutkan ada video di lokasi, Bang, karena memang kawasan tersebut memang kawasan sepi, Bang. Oh. Karena kawasan industri dan di pinggir sungai, Bang. Oh, di pinggir sungai ya? Iya, di pinggiran sungai ini, Bang. Pri, apa ada kemungkinan salah sasaran nggak, Pri?
Karena kalau itu dari polisi bang masih didalami bang, dari Kadir Reskrim tadi menyebutkan bahwa pihak Polsek dan Polres sedang bekerja sama dengan Polda juga bang untuk mengungkap kasus ini bang. Mungkin saja atau apa ya, dendam sama orang tuanya kah? Mungkin ya bisa, kan? Bisa sehingga jadi, ya? Itu anaknya itu kita gas saja. Tapi kayaknya ini bukan bang. Mungkin ini komplotan-komplotan geng motor yang memang mencari sembarang korban aja ini. Oh iya, kemarin ada juga kan itu memang. Kemarin kan sempat ada pesan-pesan berantai seperti itu, tapi itu kan di perbaungan gitu. Di perbaungan. Di perbaungan masalah dengan di anak-anak di tubuh pakam ya. Iya. Ngeri sekarang ya. Jadi sejauh ini itu gimana nanti toh? Perobatannya itu apakah memang dalam waktu dekat ini akan dibawa ke Pirngadi atau seperti apa? Kalau untuk masalah pengobatan itu bang, tadi saya tanya masih dalam ya, biaya dari keluarga sendiri bang, dan sudah dibawa ke Pirngadi untuk dilakukan operasi bang, karena memang tulangnya sudah patah tadi bang. Biaya sendiri ya? Iya. Pri, terkait dengan kasus inilah, dan ini memang bukan kasus yang baru ya, kasusnya termasuk di apa di Medan Labuan ini kan sudah berulang nih. Ini tindakan dari kepolisian sendiri gimana? Apa langkah mereka? Antisipasi mereka? Ini kok terus-terusan terjadi nih seperti ini? Bobol terus istilahnya ya, polisi. Apa yang akan mereka lakukan ke depannya? Ya bang, tadi saya sempat nanya juga apa antisipasi dari kepolisian. Agus Purnomo cuma mengatakan bahwa sebelum kejadian ini pun bang, pihak kepolisian sudah rutin melakukan patroli malam dan siang untuk mengantisipasi kejahatan jalanan. Namun kejadian ini tidak diduga-duga terjadi di waktu patroli yang sudah selesai dilakukan bang. Kucing-kucingan ya. Lebih pintar ya. Berarti apanya dari polisi? Iya, pelakunya ya. Karena tahu dia di mana ya, patroli polisi, dan polisi, jamnya di mana. Kapan ya. Berakhirnya? Titik-titiknya. Ada orang dalam kayaknya nih. Iya, baik-baik. Ada lagi bang? Oke, terima kasih. Oke, Aprianto, nanti barangkali bisa di follow up lebih lanjut seperti apa, misalnya proses pemindahan korban sendiri ke rumah sakit Pirngadi ya bang. Apakah nanti misalnya di rumah sakit yang sekarang berapa biayanya, sudah kan begitu kan ya. Ini kan sudah sempat bermalam beberapa hari. Barangkali itu saja Prianto, terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Selamat sore Bang Agus dan Bang Arai. Ya, nah itu laporan dari Aprianto Tambunan ya. Iya, kalau nggak membayangkan anak umur 13 tahun nih. Aduh ngeri. Memang zaman sekarang ini kayaknya ada semacam degradasi moral gitu bang. Degradasi moral deh. Kayak lagu-lagu itu memang serba salah juga sebenarnya. Iya, nih. Hampir sebaya anakku nih yang paling kecil nih. Itu ya. Kan, 13 tahun ya. 13 tahun SMP. Bagaimana kita membayangkan anak sekecil itu mendapatkan luka yang separah itu kan. Barangkali nanti kalaupun sembuh dia bengkok bang, karena sudah iyalah, karena nyaris patah putus kan sudah putus dan menyambung tulang itu tulangnya. Kan gak lama ya. Tulang kalau tidak ada lukanya yang parah bisa. Oleh apa kan dukun-dukun. Daging, iya. Ini daging pun sudah ini udah terpotong lah tulangnya kan. Iya. Sinse-sinse dari Cina Tiongkok sana pun butuh waktu yang lama untuk memulihkan itu kan gitu. Iya, kan tadi pertanyaannya belum terjawab apa sih sebenarnya ini. Kalau memang random asal apa ini pelakunya ini harus makanya harus cepat ditangkap. Iya, direndam aja nih pelakunya iya, pakai air baterai lah. Air baterai. Martilnya didengkul apa di iya, dengkulnya kan, di martil. Enggak ada persoalan apa-apa iya, tapi tiba-tiba mencari mangsa secara acak. Apa dan ini bas enggak peduli anak-anak, enggak peduli apa kan. Ini apalah kalau kita bayang kalau maksudnya kalau kita lah yang istilahnya sial kena giliran kayak gitu lagi jalan bawa tepas katanya ya apa ini gitu kan kok dingin gitu. Ya kan tiba-tiba udah nganga aja lera apa masalah kita nggak ngerti apa kan Ya mudah-mudahan lah ini cuma nonton ya. Piala Dunia ya kita misalnya kan atau jalan pulang keletak katanya kan iya ya, apa ini aku nonton video apa iya. Nonton video apa YouTube ya salah ngasih prediksi iya, kan diikutinya Leung rumahnya iya. Tapi kalau itu
dipakai masih ada alasannya kan? Masih ada alasan, ada korelasi. Ini nggak tahu kita apa. Iya betul. Makanya ini harus cepat, polisi harus cepat ditangkap lah ya. Dan patrolinya lebih digiatkan lagi gitu kira-kira ya. Jangan bocor ya. Saya yakin dan percaya sebenarnya polisi punya kaki di tiap apa namanya lingkungan gitu ya. Ya minimal apalah. Bisa diajak lagi duduk minum bandar lah. Kalian kalau ada apa-apa info lah gitu ya kan. Ya kan Bang, ini kan kaki-kaki perlu dikasih bandrek juga. Ya itu berita yang kedua. Okay. Berita ketiga ini menyangkut masalah demo siswa juga ya. Demo siswa yang kemarin ya apa namanya sempat viral di media viral, sosial. Betul. Ini siswa termasuk berani juga siswanya ya. Tapi kayaknya memang ada, menurut Pak Kadis ada yang mengakomodir, ada sponsor, katanya, ada sponsor. Gitu. Oh iya. Nah, tapi terlepas dari itu tidak ada asap kalau nggak ada betul, apinya kan. Betul, betul. Nah, jadi ada kepala sekolah dari siswa-siswa yang melakukan demo itu di SMA Negeri 6 itu dituding melakukan korupsi dan juga nah ini yang agak aneh nih. Intimidasi, perbudakan. Perbudakan pegawai ini bagaimana ini maksudnya? Jadi kalau menurut tenaga pendidik dan guru, mereka itu diminta melaksanakan tugas piket, tapi duit lemburnya nggak dikasih. Oh. Terus dipaksa tanda tangan. Oh, saya itu. Saya setuju. Iya, iya, apa namanya lembur nggak digaji? Ya kan gila juga. Perbudakan. Perbudakan. Iya kan ini kan. Iya. Udah kayak istilahnya sudah ya. Ya. Ya, Pak Terbit ini banyak juga kasusnya. Semalam cuman kemarin batal kayaknya ponisnya, ditunda. Batal ya, ditunda ya. Kayaknya nggak apa, mungkin belum pas. Belum pas. Nah ini soal apa ya demo ya. Ini berangkat dari kisruh kemarin, jadi ada beberapa guru gitu ya Bang, katanya Bang. Tidak sepakat dan sudah mengajukan mosi tidak percaya kepada dinas pendidikan untuk mencopot Ibu Siti Rahma Lubis ya. Kayak ada mirip-mirip ya marganya ya dengan apa kerabat-kerabat pejabat ya. Ya. Ya kan. Saya dibilang mirip kan banyak ya. Tapi hampir semua ya kayaknya. Biasanya gitu kan, Lubis. Ujung-ujung kayaknya. Iya, tapi kadisnya enggak ya, enggak, kadisnya enggak. Margana Sution ya. Orang wali kota enggak. Dekat tetangga. Tadi sempat ditanya oleh reporter kita, kira-kira bagaimana Pak soal kasus. Tapi Pak Kadis kayaknya membela kayaknya sih ya. Dari ucapannya ya. Bosnya ini akan kita selidiki. Iya. Coba kita lihat dulu. Baik kepala sekolah, kita proses sesuai dengan aturan, maupun otak penggerak yang unjuk rasa, karena unjuk rasa itu sesungguhnya bertentangan dengan karakter profil pelajar Pancasila. Sah-sah saja menyampaikan pendapat, sah sekali, sangat bagus, tetapi tidak dengan cara mengajari anak-anak untuk melanggar etika cara menyampaikan pendapat. Kita diajarkan bagaimana etika menyampaikan pendapat. Oleh karena itu kita terus usut, terus periksa, terus pelajari. Jika memang melanggar aturan, kita beri sanksi. Jika tidak melanggar aturan, no problem. Siapapun dia, jika melanggar aturan, kita proses. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, murid, siapa saja. Karena memang itu tuntutan. Pak, sejauh ini pemeriksaannya sudah seperti apa, Pak? Sudah, satu persatu. Kita pemeriksaannya kan tidak satu dua orang. Satu, dua, tiga, empat. Kita himpun nanti baru ada keputusan. Tapi yang pasti, tindakan yang salah pasti saya tindak. Tidak boleh ditawar-tawar. Dengan itu perintah Bapak Gubernur. Tinggal lagi menunggu masanya. Kayak orang hamil pasti melahirkan. Tapi tunggu proses.
Nah itu tadi tunggu itu, proses. Tunggu proses. Agak lama memang kalau lama. Nunggu ini ya. Tadi diibaratkannya orang hamil melahirkan 9 bulan. 9 bulan. Ya. Lama tuh Pak. Lama ya. Ya wajar lah orang demo gitu ya. Iya kan. Tapi orang yang disorotinya justru demo ya, bukan cara kasus. Tidak menyampaikan pendapatnya tidak Pancasilais. Iya, padahalnya menyinggung-nyinggung pelajar yang Pancasilais ya. Gimana tuh tidak ya? Sesuai etika katanya. Etika. Jadi yang gimana gitu ya? Kirim apa surat. Udah. Terus dipanggil mediasi. Udah. Diperiksa udah. Udah. Terus hasilnya kapan? 9 bulan. Iya. Ibarat orang hamil ya. Kan gitu. Ibarat orang hamil melahirkan. Oh, berarti kita hitung-hitung 9 bulan. Apa karena memang itu tadi? Mungkin karena kepala sekolah kerabat orang dekat sehingga agak apa gitu ya. Ya bisa ya kan? Bisa jadi. Makanya ada, saya ada, tapi sih kita enggak mau sebut kita siapa ya. Kita enggak mau sebut, biarlah masyarakat. Ya, kita ini sudah terhubung dengan reporter kita ya. Ya, ada Hani di sana. Halo. Hani Mukherjee ya. Iya, Rani tuh Rani. Halo, selamat sore Hani. Halo, selamat sore Bang Agus dan Bang Arai. Ya, ini coba dijelaskan dulu tadi Pak Kadis ini ditanya soal masalah Kepsek yang diduga korupsi, tapi dia justru menyoroti soal dugaan ada yang mengakomodir lah begitu kira-kira. Silakan Nani. Ya, jadi tadi Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Asrena Sution, menanggapi terkait perkembangan kasus Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Medan yang diduga melakukan korupsi dan juga banyak hal yang diprotes oleh beberapa guru dan juga staf yang ada di SMA Negeri 6 Medan. Dan tadi pada saat ditanyakan tanggapan mengenai hal tersebut, Pak Asrena Sution mengatakan bahwa Kepala Sekolah SMA Negeri 6 masih sejauh ini masih diproses, meskipun pada awal kasus ini mencuat ke publik, Asrena Sution juga mengatakan masih diperiksa dan sampai saat ini hasilnya belum juga diumumkan oleh Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Lama. Dan tadi Kepala Dinas Pendidikan Sumut juga mengomentari terkait aksi yang dilakukan oleh siswa-siswi SMA Negeri 6 yang bertepatan pada Hari Guru kemarin tanggal 25 November 2022. Dan tadi Kadis Pendidikan mengatakan bahwa beliau menduga ada oknum yang menggerakkan siswa-siswi untuk melakukan aksi tersebut, dan beliau menilai bahwa aksi tersebut tidak mencerminkan profil pelajar Pancasila, sehingga nanti selain Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Siti Rahma Lubis, nantinya juga penggerak aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh siswa-siswi ini juga akan diperiksa oleh Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Dan tadi juga Kadis Pendidikan menyampaikan bahwa pemeriksaan yang mereka lakukan tidak hanya kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 6, tetapi juga kepada guru-guru yang melakukan protes dan membuat petisi, terus juga kepada para petugas kantin, terus siswa-siswi, dan juga semua yang merasakan kepemimpinan Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Medan. Tapi Kadis Pendidikan tidak bisa memastikan kapan hasil pemeriksaan akan diumumkan, karena masih dilakukan pemeriksaan ke berbagai para yang merasakan kepemimpinan Kepala Sekolah SMA Negeri 6. Begitu Bang Agus dan Bang Arai. Petugas kantin kenapa ikut terseret-seret, Hani? Tadi Kadis Pendidikan mengatakan salah satu, termasuk itu juga karena Dinas Pendidikan Sumut ingin melihat selain dari para guru yang membuat petisi ini dan memprotes ini, juga ingin mendapatkan sudut pandang yang berbeda juga dari para. Apakah kepala sekolah makan bayar kira-kira ya? Atau pernah apakah Ibu Siti pernah mengambil risol 3 tapi bilang 2? Gitu. Atau ada untuk konsumsi rapat lah. Suruh teken tapi uangnya enggak ada. Mungkin. Kan yang menebak-nebak ya kan. 7 bulan lagi lah mungkin. Tapi tidak dijelaskan kapan waktu pasti hasil pemeriksaan itu ya. Enggak, Bang. Belum enggak dijelaskan, tapi beliau suruh bersabar katanya.
ya harus bersabar dan ingin hasil pemeriksaannya kita itu akurat. Mesti bersabar. Gitulah kira-kira ya. Oke. Oke, abang ada pertanyaan lagi kira-kira tentang SMA Negeri 6 ini? Enggak ya, enggak. Karena hasilnya juga agak lama masih ya. Lama gitu. Oke. Oke. Ya Hani, itu saja barangkali Hani. Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat. Oh, bentar, itu sudah diketahui oleh pejabat yang lebih tinggi nggak nih, Pak Gubernur ya? Misalnya? Sejauh ini untuk Pak Gubernur belum kami mintai tanggapan yang terkait hal ini. Kayaknya perlu. Tapi perlu ya. Kalau ini belum diproses juga nanti akan kami tanyakan kepada Pak Gubernur Sumut. Ya. Karena kalau lama diproses kita juga lupa, karena lupa. Masyarakat Indonesia ini juga cepat lupa. Nah, dan jangan-jangan justru yang demo yang cepat diproses. Iya. Ya. Nah, itu. Karena katanya kan yang mau yang dicurigai sebagai penggerak ini akan diperiksa. Ya, jangan-jangan hasil pemeriksaannya ini lebih cepat dapatnya. Iya, betul. Ya, Hani, barangkali itu saja Hani. Terima kasih banyak. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Selamat sore Bang Agus dan Bang Arai. Iya. Itu laporan dari Hani ya. Hani pun bingung ya. Tidak apa ya, tidak mencerminkan pelajar yang Pancasilais ya. Itu gimana tuh ya? Pancasilais ya. Kalau misalnya tidak hanya pemuda yang Pancasilais ya, kalau, pelajar juga. Kalau hasilnya terlalu lama terus kita terus disebut pelajar, ini pejabat yang tidak Pancasilais dalam menegakkan aturan tuh gimana kira-kira? Waduh. Ya, itu tiga berita yang bisa kami berarti sampaikan. Berarti paling cepat 7 lah ya. 7. 7 7 bulan lah. Ya, karena kalau 9 bulan normal 7 yang lebih ini ya. Iya. Ya, 7 lah paling cepat. Ya, itu dia ya, tiga berita yang bisa kami sampaikan sore hari ini. Pertama tadi menyangkut masalah mantan suami yang membunuh pacar mantan istri begitu ya, Bang. Sempat udah nangkap, ya. Nangkap sikit-sikit udah nangkap. Sempat melarikan diri pelakunya ke Marelan. Kemudian berhasil ditangkap dan dibawa ke Polres Langkat ya. Begitu ya. Pelaku tidak mengaku dirinya cemburu, tapi dia merasa kesal dan marah ketika korbannya nyolot. Gitu ya, kira ya. Apa yang kau tanya-tanya aku? Itu yang gitu. Membuat pelaku jadi marah dan naik pitam ya. Sehingga menikam punggung kiri korban dari hingga belakang sehingga belatunya menembus ke jantung begitu, dan korban meninggal dunia. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi menyangkut masalah pelajar SMP yang ditebas tangannya ya. Tragis. Belum diketahui apa motifnya. Belum. Tapi akibat peristiwa itu tangan sebelah kiri korban nyaris putus ya Bang. Ya. Ini sangat berbahaya dan kita doakan ini cepat terungkap. Cepat terungkap kasusnya. Dan yang ketiga tadi menyangkut masalah demo-demo di SMA Negeri 6. Ya kan? Ini mudah-mudahan bisa juga cepat selesai. Baik itu hasil pemeriksaan dari kepala sekolah sendiri ataupun juga tadi kata Pak Kadis kan mau periksa siapa yang di belakang ini gitu ya, siapa sponsornya. Karena mungkin dia berpikir anak-anak sekarang yang sering nonton Bunda Korlang nggak mungkin membuat mustahil demo ya. Seperti ini nggak mungkin gak katanya mungkin, ya. Tapi mudah-mudahan hasil tapi anggap sepele ya. Kayak sama anak-anak sekarang kayaknya ya, kayaknya sih anak-anak sekarang sebenarnya kalau dari sisi apa lebih pintar, lebih canggih ya, mereka bisa mungkin tidak dari ini ya kan, kalau kayak kita dulu demonstrasi kan memang ada patronnya kan ya, mereka betul. bisa meniru hal-hal yang lain ya. Bisa membuat demo dengan cara yang pelajar-pelajar dulu kan mungkin ada yang terlalu konservatif ya, konservatif. Kan? Mengikuti aturan ya. Kalau sekarang kita masih kayak zaman Suhogi ya, demonya masih kayak zaman Suhogi. Kalau sekarang nggak tahu dan dengan cara apa, dengan cara mereka sendiri bisa. Iya, betul. Jangan sepele, ya kan? Ya, tapi mudah-mudahan nanti pemeriksaan hasil pemeriksaan kepala sekolah bisa cepat terungkap lah ya. Nah, itu tiga berita yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Tapi sebelum mengakhiri segmen Selamat Sore Medan, saya ingin sedikit saja membahas Bang, karena tadi ada masalah soal pelajar di tebas ya kan, kemudian ada tawuran di mana-mana, ada yang meninggal dunia. Nah, ini sebenarnya perlu apa ya? Perlu perhatian khusus lah. Enggak hanya dari polisi sebenarnya, karena selama ini kan yang sering diserang dan dikritisi itu adalah polisi. Kenapa tidak menjaga keamanan begitu kan? Tapi apakah kita pernah melihat sejauh apa
peranan guru, peranan orang tua begitu ya kan Bang? Itu pencegahan awalnya kalau menurutku dari situ kan. Iya, polisi gitu kan? Hanya mengamankan supaya jangan masuk jangan, situ ya. Iya. Bagaimana langkah awal menuju tawuran itu kan di sini. Betul, betul. Membentuk mental para pelajar itu ini. Kan. Nah, zaman sekarang ini memang yang menjadi sorotan adalah ketika memang sangat serba salah Bang. Di satu sisi ada memang beberapa guru yang punya prinsip itu dalam mendidik itu sedikit keras gitu kan. Tapi di sisi lain ketika guru melakukan pendidikan yang keras. Sedikit keras disiplin. Itu disiplin ya, disiplin terus orang tua merasa tidak senang melapor, diviralkan begitu. Nah melanggar ini HAM. Ini yang sekarang sebenarnya menjadi apa ya persoalan juga sebenarnya orang tua juga harusnya paham lah mana yang tegas dalam mendidik, mana yang memang bentuknya penganiayaan melebihi batas begitu kan gitu. Nah ini orang tua juga harus inilah gitu ya. Ini menurut saya karena jangan sikit-sikit lapor, eksesnya kan? Kesana juga sehingga guru tidak berani tegas dalam mendidik para siswa gitu ya. Nanti kalau aku tegas ini dilaporkan nih ke polisi. Makanya tawuran-tawuran ini kan sebenarnya dari sana, karena kalau gurunya, orang tuanya juga nggak tegas dalam mendidik anak ya. Gimana mau kayak apapun juga tetap nanti di luar sana bakal begaduh, ribut, tawuran gitu kan. Sikit-sikit bergesek udah tawuran. Makanya saya sepakat kemarin dengan Pak Kasat Reskrim yang katanya memanggil perwakilan sekolah kan, sebelumnya sudah ada juga tawuran kemarin tuh yang disunggal itu yang sempat itu sekolah-sekolahnya dipanggil. Itu saya sepakat karena ini juga menjadi tanggung jawab sekolah. Pihak sekolah gitu kan pasti. Karena di situ muaranya. Ini ngeri kan Bang, nanti tiba-tiba berkelahi, bacok-bacokan. Harusnya sekolah juga rutin lah melakukan razia gitu ya. Ya kan, misalnya anak-anak sekolah datang ke sekolah tasnya dirazia ya nggak masalah kalau untuk itu. Masa sih anak sekolah bawa-bawa parang? Iya, ngapain? Iya, kecuali dia mau ke ladang gitu kan. Ke ladang bawa parang ya nggak apa-apa gitu. Aku mungkin masih agak kuno lah pemikirannya, tapi menurutku dulu-dulu itu ada mata pelajaran seperti budi pekerti dulu PPKN-nya. Ya, yang budi pekerti itu agak jauh di 70-an. Zamanku udah enggak ada kayaknya. Kemudian PMP, pendidikan moral Pancasila. Tadi kayak kata Pak Kadis ada Pancasila, pelajar yang Pancasilais itulah dia. Nah, tapi belakang-belakangan itu enggak ada lagi. Nah, sekarang yang dilakukan sekolah aku lihat ketika ada hari-hari besar misalnya yang mengharuskan mereka untuk upacara misalnya 17 Agustus, misalnya hari pahlawan kemarin, kemudian hari guru. Nah, di situ mereka memang melakukan tindak antisipasi. Oh, jangan kalian pergi setelah selesai upacara langsung pulang. Itu ada imbauan memang, ada imbauan. Nah, aku dulu dapat juga itu seperti itu, langsung pulang. Nah, tapi menurutku percuma kalau cuma di situ aja, iya, di tidak, situ diapain? Tidak diawasi ya. Tapi secara berkesinambungan nggak ada. Nggak ada. Mestinya ada pelajaran itu. Jadi setiap murid itu sudah dibekali itu. Jadi ketika ada hari besar misalnya, mereka alah ngapain aku berantem seperti itu? Ini seperti 17 Agustus yang paling ngeri kemarin kan? Hampir di seluruh kota Medan ini ada tawuran dan itu pindah-pindah tempatnya. Polisinya pun bingung. Bentar di sana, bentar di ring road, sebentar di depan lapangan Merdeka kan. Iya. Di kantor kita malah ada di depan. Iya kemarin, betul. Pelajar konvoi bawa kelewang, bawa bendera lagi. Bawa bendera. Makanya ini terkait dengan aksi tawuran ini menurut saya barangkali nanti kalau pelakunya sudah diamankan, ini namanya dicatat sekolah mana gitu kan, sehingga ketika terjadi keributan lagi ini lebih mudah melakukan pendataan dan penangkapan begitu Bang. Mana yang memang betul-betul melakukan kerusuhan, melakukan tindak pidana, tangkap, diproses aja gitu. Proses, ya kan, karena ini makin ngeri Bang. Karena selama ini kan ditangkap terus drama nangis-nangis gitu ya kan, pulang ya kan. Iya, dia pun besok ya dibuatnya lagi. Cuma taken aja kok katanya. Akhirnya kan ada korban jiwa, mati, meninggal dunia. Nah itu yang pertama harus dicatat ya kan, siapa-siapa aja misalnya yang terlibat taruhan. Kemudian yang kedua, saya sepakat dengan keterangan Pak Kapolrestabes Medan yang menyebut bahwasannya para pelajar ini terindikasi berafiliasi dengan kelompok geng motor,
tidak hanya itu, tapi organisasi kemasyarakatan tertentu begitu kan ada. Ya, ada kan ya, ya, ada yang masuk sekolah ada ya. istilahnya satpel lah, satuan pelajar, pelajar ya. Gitu ya. Nah ini juga harus didata ini gitu ya, ya. Kalau perlu dibubarkan lah yang di tingkat sekolah yang memang nggak usah masuk sekolah dulu lah. Karena anak-anak sekolah seperti ini belum jiwanya ini. Kan masih labil betul, kan betul. Ketika dia pakai seragam itu dia betul. Merasa wah gitu ya, kan, terus arogan ini gitu. Katanya kan nah ya. Saya sepakat dengan keterangan Pak Kapolrestabes untuk menyelidiki itu mana-mana misalnya pelajar yang berafiliasi dengan misalnya OKP tertentu ada baiknya dibubarkan saja gitu misalnya sekolah A gitu ya pelajarnya berafiliasi dengan OKP ini maka ini harus dibubarkan gitu dan ya. Kemudian tiap-tiap ketuanya harus bertanggung jawab ya. Kalau memang terjadi kerusuhan dan anak buahnya terlibat maka ketuanya ya. Ketuanya dipegang gitu ya atau memang ditegaskan saja Pak kalau perlu memang OKP ini tidak boleh masuk sekolah. Ke sekolah dulu iya betul kalaupun dia mau masuk nanti ya di mahasiswa jadi satpel iya, misalnya betul. Kan kalau satpel itu nggak usah lah ya kan karena anak-anak sekarang kan masih labil pikirnya kalau menurut aku itu belum betul aku sepakat anak-anak itu. Sekarang kalau dari sisi ada banyak sisi ya satu sisi dia mereka cepat dewasa di sisi yang lain mereka kekanak-kanakan iya, gitu seperti ya kan? Itu tadi gagah-gagahan kebut-kebutan sudah anggota nih padahal kan? Aksinya itu goblok dan tolol iya, gitu ya serta meresahkan kalau menurutku nggak usah masuk dulu situ betul, polisi betul. Harus bertindak itu iya. Dan juga bukan cuma polisi ya iya. Pemko Medan Pemprov Sumut betul. Ya pemerintah iya. Pemerintah iya. Pemerintah tidak boleh tidak masuk. Boleh dan pemerintah nggak boleh lepas tangan juga iya, gitu ya lepas tangan. Kita juga menunggu ini apa langkah dari Pak Gubernur katanya dia mau evaluasi lah saya nggak tahu apa yang mau dievaluasi apakah ya mudah-mudahan betul gitu kan ya. Dipanggil kepala dinas pendidikan dipanggil semua dipanggil gitu untuk membicarakan masalah tawuran yang memang sangat mengerikan ini ini sudah dalam fase yang sangat tidak wajar begitu ya, bang sudah ini ya titik kulminasi lah kalau iya. Ya mungkin barangkali itu saja ya. Mudah-mudahan aksi-aksi tawuran ini tidak menjadi contoh buat teman-teman siswa lainnya ya. Pulang sekolah pulang aja lah. Kalau mau kumpul-kumpul main musik gitu ya. Pulang sekolah langsung pulang. Ada lagunya tuh ya. Pulang sekolah langsung pulang. Jangan berantem di jalan. Kutumbuhkan palaku nanti. Gitu ya kan. Ya bukan apa-apa ya. Nanti yang rugi orang tua dan dirimu sendiri gitu. Kalau kau mati juga nggak akan jadi apa-apa. Iya. Nggak ada hebatnya kau. Nggak ada. Apanya pun nggak ada. Apa namanya? Turut berduka cita. Nggak ada. Ungkapan turut berduka cita. Nggak ada. Ya itu saja. Rugikan diri sendiri. Mudah-mudahan pesan-pesan singkat ini bisa didengar ya dan bisa menjadi masukan juga lah ya dari kami-kami yang tua. Iya, mudah-mudahan ya. Itu saja. Terima kasih banyak sudah menonton acara segmen Selamat Sore Medan dari awal sampai dengan akhir. Akhir kalam saya ucapkan Fastabiqul Khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.